Tangannya bergerak, tangannya bergerak. Dia masih hidup. Ayo cepat lari. Kenapa Belanda ingin menguasai Indonesia lagi? Bangsa kita semakin terancam. Bangsa kita tidak akan membiarkan Belanda itu merebut kemerdekaan Indonesia. Dan pembumi hangusan Bandung adalah salah satu buktinya. Sayang sekali kita juga meninggalkan markas kita. Tenang saja, kita bisa membuatnya lagi nanti. Ingat, si Banteng mengamuk. Ikut turut serta berjuang memerdekakan bangsa Indonesia sampai tetes darah terakhir. Belanda telah kembali lagi. Kita juga harus berjuang lagi mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Yang sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka! Siapa itu? Apa yang ada yang tembak? Panca! Kalau kami ini tidak, jangan sembarangan. Sudah tidak aman. Saya kontes tembak. Hampir. Ayo kita sembunyi di sana. Ayo. Kita akan terus cabut. Peluru itu memotong pembuluh nadimu. Apa maksudmu? Jadi kalau pelurunya dicabut, itu udaranya akan mengalir terus. Kita harus membawa dia keluar untuk membawa dia ke dokter. Kita istirahat di sini. Saya bisa tahan ini. Buat kalian, siapa yang mendapati kita? Aku yakin sekali. Itu Belanda. Iya, main nembak dari jarak jauh. Menurut kalian, posisi Belanda itu ada di mana? Di atas pohon atau di mana? Pelurunya masuk ke dalam lurus melalui lubang ini. Berarti posisi dia ada di bawah. Ayo kita cari jalan keluar. Tapi tidak boleh sembarangan keluar. Kira-kira Belanda itu ada berapa? Entahlah. Mending kita bicarakan hal lain saja. Pusing aku. Kalian ingat tidak? Saat Belanda kalah sama Jepang, kalian sangat senang bukan? Kudengar, mereka datang dari Jepang. Katanya mereka adalah saudara tua bangsa kita. Dan mereka juga menjanjikan kemerdekaan. Mereka datang ke sini benar-benar untuk menolong bangsa kita. Ya, baru beberapa hari saja sudah banyak mayat tentara Belanda di mana-mana. Oleh karena itu, kita rayakan kekalahan Belanda. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Tapi ternyata kemerdekaan yang mereka janjikan hanya omong kosong. Mereka sama saja menjajah, bahkan lebih buruk dari Belanda. Ya, sudah banyak rakyat kita yang mati karena dijadikan romusa. Sudahlah, aku tidak mengingat itu lagi. Tapi kita ini memang hebat, atau hanya kita beruntung saja? Mungkin kita beruntung karena kita memang hebat. Terus sampai kapan kita sembunyi di sini? Kita tunggu sampai Belanda itu pergi. Yang ada Belanda itu yang menunggu kita sampai kita keluar. Terus sekarang bagaimana? Kalian belum tidur kan semalaman? Mending kalian tidur dulu sekarang. Benar tuh. Terus kalau Belanda ini datang ke sini bagaimana? Kita siapkan senjata buat jaga-jaga. Hai. Jangan, tetap jangan. Jangan biarkan mereka lepas sebelum tanganku ini sembuh. Terima kasih kawan, telah menolongku. Kau kenapa? Saya cuma hanya mencoba menekuk tangan saya. Ternyata itu sakit. Darahmu semakin banyak. Saya tidak apa-apa. Tidak, tanganmu itu semakin bengkak karena tidak ada darah yang mengalir di sana. Aku punya ide. Apa? Kita sia-siakan peluru Belanda itu. Belanda itu sudah tidak menembak. Aku lihat Belanda ada di depan kita. Sudah jauh di depan kita. Kalian tahu apa perbedaannya pistol ini dengan pistol yang lain saat menembak? Pertanyaan macam apa itu? Ya, kita tahu. Cuman tidak bisa dijelaskan. Hanya bisa didengarkan. Emangnya ini dapat dari siapa? Ini pistol pemberian dari ayah sebelum dia pergi perang dan dia tidak pernah kembali lagi. Asap hutan ini terletak di pinggir rumahnya. Mungkin akan terbakar juga. Aku tidak mau lihat bapak di sini. Kita harus keluar sekarang juga. Tidak. Nanti Belanda itu akan menembak kita. Kita harus cari itu dulu. Ada beberapa orang Belanda yang menembak kita. Caranya, saya akan pergi ke sana, tapi saya butuh seorang dari kalian untuk menolong saya untuk mengalihkan perhatian Belanda. Tidak akan kubiarkan kau mengorbankan dirimu sendiri. Saya akan menggunakan pistol ini untuk menembak. Aku tidak setuju. Kita tidak mau kau mati. Terus, kalian dengarkan, ada beberapa tembakan yang masuk ke dalam. Dan jika tembakan tersebut dari 5 orang, saya tidak akan menembak pistol ini. Tidak. Aku tidak akan membiarkan banteng mengamuk kehilangan satu orang pun.
saya akan mati. Biar dari saya akan putus. Sangat ceroboh. Kalian tahu apa yang saya katakan sebelumnya? Kalian tahu apa bedanya pistol ini dengan selapan Belanda itu? Tidak tahu. Cuman tidak bisa dijelaskan, hanya bisa didengarkan. Kau adalah orang yang paling berani di antara kita. Saya bangga bersahabat dengan kalian. Satu, dua. Belanda itu ada dua. Beta, masuk cepat. Masuk Beta. Kenapa dia lari ke sana? Kita harus pancing Belanda itu keluar. Caranya? Kenapa Banteng mengamuk? Banteng kan kuat. Harimau juga kuat. Harimau mengamuk. Kepanjangan. Beta mengamuk. Kebesaran. Semut biar tidak kebesaran. Sudah benar Banteng tadi. Banteng itu suka melakukan perjalanan jauh sambil makan, seperti kita. Banteng juga sangat tertutup dan selalu waspada. Tidak bisa dikendalikan, apalagi pas lagi ngamuk. Kami menyerah. Kami akan lakukan apa yang kau inginkan. Sekarang. Halo.